Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kita Kilir Langit Padang. Ini adalah video kelanjutan dari Overhaul Alternator sebelumnya. Jadi dalam video kali ini kita akan memasang alternator turbin tersebut untuk dioperasikan kembali bersama generatornya. Dan ini adalah pemasangan PMG. PMG adalah singkatan dari Permanent Magnet Generator. PMG memiliki fungsi sebagai pembangkit listrik sistem eksistensi pada sebuah generator listrik ya pasar. PMG ini ada dua jenis, dan ini adalah PMG rotor, adalah bagian yang berputar merupakan medan magnet permanen yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Sedangkan PMG stator berupa gulungan yang tidak berputar atau tetap. Gulungan PMG stator akan menerima medan magnet yang berputar yang dihasilkan PMG rotor. Dan marilah kita lihat video tutorialnya proses pemasangan kembali alternator turbin Sinco 980 kW.